selamat datang kepada Kepala Sekolah SMA Kristen Tunas Bangsa, Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru, para orang tua, dan juga wisudawan-wisudawati Angkatan ke-14. Sebelum kita mulai acara wisuda ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat-Mu pada setiap kami. Kami mohon kiranya Engkau memberkati acara ini dari awal sampai akhir, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengundang kepada seluruh hadirin untuk bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Tunas Bangsa.
Shalom, Bapak Ibu dan anak-anakku semua. Pada kesempatan yang khusus kali ini, saya mewakili Yayasan Harapan Bangsa ingin mengucapkan selamat kepada semua siswa-siswi kelas 12 SMA Tunas Bangsa Gading Serpong tahun pelajaran 2019-2020 yang telah lulus dengan baik. Keberhasilan anak-anak semua tentu tidak lepas dari penyertaan Tuhan, doa orang tua, usaha yang keras dari Bapak Ibu guru dalam mendidik kalian selama kurang lebih 3 tahun di sekolah yang sangat kita cintai ini. Suka duka yang kita alami selama kita mengikuti pelajaran di sekolah tidak akan pernah kita lupakan. Semua akan menjadi kenangan yang sangat berharga yang akan selalu terpatri dalam ingatan kita. Tetaplah maju, teruslah berprestasi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Budi Hendrawan selaku perwakilan dari Yayasan Harapan Bangsa, orang tua murid siswa-siswi kelas 12 yang saya hormati, juga siswa-siswi kelas 12 yang saya kasihi, seluruh guru dan staf SMA Kristen Tunas Bangsa Gading Serpong. Pada kesempatan ini, saya sungguh mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena pada kondisi yang tidak memungkinkan pada saat ini untuk melakukan seremoni normal, tapi kita masih diberi kesempatan untuk melakukan wisuda online kelulusan SMA kelas 12. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang telah mempercayakan anaknya untuk kami didik, rawat, bahkan kami disiplin di sekolah kami. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Demikian juga kami guru-guru banyak melakukan hal yang tidak sesuai dengan harapan Bapak Ibu dan semua murid-murid. Untuk itu, atas nama pribadi dan guru-guru, perkenankan kami meminta maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dalam perkataan ataupun dalam tindakan selama ini. Satu hal yang Bapak Ibu perlu ketahui, percayalah kami guru-guru berjuang dengan segenap hati untuk anak Bapak Ibu. Kedua, kami ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sangat kami kasihi. Jerih payah, suka dan duka selama beberapa tahun kalian dari sekolah ini, tentunya banyak yang kalian telah pelajari dari guru-guru maupun teman-teman mereka. Teruslah maju menjadi pribadi yang sudah memiliki cita-cita dan harapan. Teruslah berusaha keras supaya kalian bisa meraih cita-cita kalian. Semua ilmu yang sudah kalian dapat, semua nilai-nilai kehidupan yang telah dicontohkan oleh guru-guru, kiranya boleh menjadi bekal buat kalian menapak di masa depan kalian. Kami juga berdoa buat kalian supaya kalian sungguh dipakai Tuhan bisa menjadi berkat buat siapa saja dan di mana saja. Jangan tinggalkan iman kepercayaan kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kalian. Kami juga berdoa supaya kalian punya kehendak diri yang kuat ketika kalian bisa menghadapi rintangan dan juga kesulitan yang di depan kalian. Yang terakhir, terima kasih kepada guru-guru yang telah begitu tulus menyentuh hati anak-anak yang terdalam. Kalian juga sudah menolong menemukan potensi anak-anak. Biarlah potensi itu bisa tumbuh, mekar, berkembang menjadi luar biasa. Guru-guru, kalian juga sudah menanamkan disiplin, ketekunan, dan tanggung jawab. Biarlah itu semua menjadi kunci buat anak-anak dalam mereka menguasai permasalahan hidup di kemudian hari. Guru-guru, kau juga sudah memberikan pengalaman konkret kalian kepada murid-murid. Saya percaya pengalaman itu sungguh bisa menggores hati mereka yang terdalam. Satu hal lagi yang membanggakan, Bapak Ibu Guru, kalian sudah terus belajar mempunyai pikiran yang benar terhadap murid-murid. Karena pikiran yang benar itu membentuk sikap hidup yang benar, dan sikap hidup yang benar itu membentuk perilaku hidup yang benar terhadap Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Guru, kalian sudah menabur kebaikan. Kelak engkau akan menerima kebaikan itu. Percayalah akan hal itu. Sekali lagi, selamat atas kelulusan seluruh murid-murid kelas 12 SMA Kristen Tunas Bangsa Gading Serpong. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat siang Bapak Ibu wali murid serta siswa-siswi kelas 12 yang terkasih. Puji syukur kita patut panjatkan pada Tuhan Yesus sehingga kita dapat menyelesaikan tahun ajaran akademik 2019-2020 ini. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaporkan hasil pencapaian akademik siswa, baik dalam berbagai bidang disiplin ilmu, maupun keterampilan, serta perkembangan karakter. Berikut ini,
adalah pencapaian akademik dalam berbagai bidang keterampilan dan pengembangan karakter. Yang pertama, dalam bidang olahraga, diberikan kepada 1. Jeremy Tristan Gidalti, 2. Kevin Bong, 3. Darren Rinaldi, 4. Karen Hapuk Koto. Selanjutnya, dalam bidang seni musik, diberikan kepada 1. Daniel Linggatanair, 2. Jeremy Tristan Gidalti, 3. William Ferdinand, 4. Andre Agassi, 5. Danya Esther, 6. Darren Rinaldi, 7. Vanessa Ellen Ristiani. Selanjutnya, dalam bidang seni rupa, diberikan kepada 1. Gabrieli Aprilia Suhanda, 2. Vanessa Ellen Ristiani, 3. Robianto Budiman. Selanjutnya, dalam bidang perkembangan akademik, diberikan kepada jurusan IPA, 1. Kayla Jane Halim, 2. Aldo Nelson Natigor Sibarani. Jurusan IPS, diberikan kepada 1. Rehuel Alani Anjar Putrimora, 2. Andrew Abisa Lisan. Selanjutnya, pemberian apresiasi dalam bidang perkembangan karakter diberikan kepada 1. Dari jurusan IPA Andre Agassi, 2. Dari jurusan IPS Bella Priscilla. Dalam bidang akademik, siswa-siswi kelas 12 program ilmu pengetahuan alam maupun ilmu pengetahuan sosial berhasil lulus 100%. Maka, kami juga memberikan penghargaan bagi siswa yang mencapai nilai lulusan tertinggi, rata-rata rapot, dan tertinggi, rata-rata US. Nilai sekolah tertinggi untuk kelas 12 IPA dengan nilai rata-rata rapot 90,16 diraih oleh Timothy Theodore Lim. Rata-rata rapot tertinggi untuk jurusan 12 IPS dengan nilai 86,46 diraih oleh Estella Christie. Kemudian, nilai rata-rata ujian satuan pendidikan tertinggi pada program ilmu pengetahuan alam dengan rata-rata 92,00 diraih oleh Timothy Theodore Lim. Pada program studi ilmu pengetahuan sosial dengan nilai rata-rata US tertinggi 89,50 diraih oleh Estella Christie. Demikian laporan pencapaian akademik dan prestasi siswa. Kepada siswa-siswi yang berhasil lulus dan menerima penghargaan, kami mengucapkan selamat. Teruslah berkarya di jenjang yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Halo, nama saya William Ferdinand. Dan saya Estella. Mewakili satu kelas SMA Katunas Bangsa tahun ajaran 2017 dan 2018, ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus atas penyertaannya dalam proses pembelajaran kami dari kelas 10 hingga kelas 12. Sungguh kasih Tuhan untuk kami sangat besar sehingga kami semua bisa melewatkan masa SMA ini dengan baik dan tidak ada yang tertinggal. Hanya kenangan indah yang akan selalu ada di setiap hati kami. Untuk orang tua tercinta, betapa bahagia dan bersyukur kami dapat terlahir dari orang tua yang hebat seperti kalian. Kasih sayang yang kalian berikan kepada kami sangatlah tulus dan tidak dapat kami balas dari ucapan terima kasih kami sebenarnya. Terima kasih sudah selalu ada, menemani dalam setiap perjalanan hidup kami. Hingga hari ini, kami dapat menyelesaikan studi SMA kami di SMA Tunas Bangsa. Dari hati, kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk OB dan satpam-satpam yang telah memelihara, membersihkan, dan menjaga lingkungan sekolah, juga mengawasi kami dengan baik. Kami mohon maaf apabila ada perilaku kami yang tidak berkenan selama 3 tahun ini. Satu sebutan yang paling melekat untuk guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Bukannya kalian tidak berjasa, tapi justru kami tidak dapat membalas jasa kalian. Kami sadar, sifat dan kenakalan kami bukanlah suatu hal yang mudah untuk diatasi. Oleh sebab itu, saya mewakili teman-teman saya memohon maaf sebesar-besarnya untuk segala kesalahan kita selama 3 tahun ini. Terima kasih telah mengajar dan membimbing kami dengan segenap hati dan tulus. Nanti, mungkin kami akan melupakan pelajaran yang kalian ajarkan, tetapi kami tidak akan melupakan kalian. Terima kasih, guruku. Untuk teman-teman kelas IPA yang kukasihi, kongres untuk kalian semua. Kami semua bisa melewatkan SMA ini bersama-sama. Dan terima kasih telah mengisi kenangan kelas yang hampa penuh dengan variasi suka dan duka bersama. Saya pribadi juga bersyukur punya teman-teman seperti kalian yang ganteng, yang cantik, unik, keren-keren, gak bosenin, kocak, dan juga kalian punya berbagai talenta yang keren-keren, rendah hati untuk mengenal satu sama lain, dan juga banyak drama, tapi tanpa hal-hal ini dalam kelas kita tidaklah terbentuk grup bambu, ya enggak? Dan ini akan selalu ada dan selalu dikenang untuk selamanya. Kita terakhir, untuk teman-teman kelas IPS. Kita itu kalau diibaratin tuh kayak pelangi. Masing-masing dari kita memiliki warna yang berbeda, tetapi saat satukan kita jadi tuh hal yang indah. 3 tahun kita selalu sekelas. Ya emang karena kita teman satu kelas sih. Yang dari awalnya malu-malu, sampai udah gak ada malu sama sekali. Tapi semua itu harus selesai lebih cepat daripada dugaan kita. Seandainya kita tahu hari Jumat itu akan menjadi hari terakhir kita bersekolah, hari itu pasti akan menjadi lebih berharga. Karena masih banyak yang belum tersampaikan. Menyampaikan betapa berharga dan berterima kasihnya kita terhadap satu sama lain. Terima kasih telah mewarnai masa-masa SMA-ku. Dan setelah semuanya selesai, semoga kita dapat bertemu kembali. Terima kasih semuanya. Sejahtera, nama saya Antonius Tan, mewakili orang tua murid dari Sekolah Tunas Bangsa kelas 12. Dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh guru yang sudah mendidik dengan kasih, dengan hati, dengan penerimaan, dan tentunya dengan semangat yang begitu luar biasa. Sehingga membuat anak-anak dapat belajar dengan tanpa tekanan, belajar dengan rasa aman, belajar dengan semangat, dan tentunya mereka belajar juga mengenal nama Tuhan dari apa yang sudah diterapkan oleh guru-guru di Tunas Bangsa. Saya berpesan kepada seluruh guru-guru Tunas Bangsa, Anda adalah seorang pendidik-pendidik yang luar biasa, tetap bersemangat, pertahankan prestasi, dan terus bergantung kepada Tuhan dan mencetak generasi-generasi muda untuk bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh pengurus yayasan dan kepala sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya pesan untuk murid-murid kelas 12 Tunas Bangsa, sebentar lagi Anda bukan lagi seorang pelajar, tetapi Anda masuk dimensi baru, yaitu seorang mahasiswa. Tentunya kehidupan yang baru, engkau akan mengalami pergaulan yang baru, teman-teman yang baru, situasi dan tantangan yang baru. Saya berpesan, tetap Anda ada di dalam Tuhan, tetap mencari kehendak Tuhan,
Karena yang pertama dalam kehidupanmu adalah engkau memenuhi dan mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Untuk engkau mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau harus datang kepada Tuhan supaya engkau diberikan hikmat, diberikan kerendahan hati, dan diberikan suatu kepintaran yang datang dari Tuhan. Pesan saya yang kedua adalah tetaplah berespon dengan benar. Hari-hari ini dunia nggak semakin baik. Anda akan memasuki satu banyak komunitas baru yang dari berbagai macam sekolah kehidupan mereka masing-masing. Tapi bagaimana seorang yang berhasil adalah membangun karakter yang baik. Karakter yang baik adalah mempunyai respon yang baik. Respon yang baik adalah saat situasi nggak benar, orang nggak benar, Anda tetap berespon dengan benar. Untuk itu sekali lagi selamat, tetaplah membangun karakter yang baik supaya Anda menjadi seorang yang diingini Tuhan, yang dikehendaki Tuhan di dalam dunia ini. Tetap semangat dan tetap menggapai cita-citamu. Shalom, Tuhan memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus bahwa dalam suasana seperti ini kita masih diberikan perlindungan kesehatan yang baik. Saya mewakili orang tua murid mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru-guru, dan staf yang telah mengajar anak-anak kami selama 3 tahun dengan penuh kesabaran dan tidak mengenal lelah. Saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak atas kelulusan kalian angkatan 2019-2020. Memang tidak dapat dipungkiri ada kekecewaan dan kesedihan yang kalian rasakan dengan harus berpisah seperti ini. Tapi tetaplah bersyukur dengan keadaan yang ada, karena Tuhan punya rencana yang indah atas kalian, di mana kalian melalui proses kelulusan tanpa ada ujian nasional. Tetaplah menjadi kenangan yang tidak terlupakan atas kalian. Perjuangan kalian bukanlah merupakan akhir dari kelulusan ini, tetapi merupakan awal dari apa yang kalian cita-citakan. Apapun situasi yang akan kalian hadapi nantinya, tetaplah bersyukur dan bersandar kepada Tuhan Yesus, dan tetaplah memegang nilai-nilai Kristiani yang telah diajarkan di sekolah Tunas Bangsa. Saya mewakili orang tua murid memohon maaf yang sebesar-besarnya pada guru-guru apabila ada tindakan dan kata-kata tidak berkenan dalam mengajar anak-anak kami. Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada orang tua murid yang atas kelulusan anak-anak kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. I'm facing back to front, over my shoulder at the sun, and it's an open door, and off my line of sight once more. And I will learn, oh, I will learn, it'll all be fine this time. How to learn, no, how to learn, 'cause you always seem so kind. And how to learn, no, how to learn, it'll all be fine this time. And how to learn, no, how to learn. How to learn,
It'll all be fine this time. How to learn, no, how to learn. Cause you always seem so kind. How to learn, no, how to learn. It'll all be fine this time. How to learn, no, how to learn. Bangsa. Dan sebelum membahas kenang-kenangan di Tunas Bangsa, gue akan mengucapkan terima kasih untuk 3 tahun ini pada teman-teman gue yang memberikan gue kenang-kenangan yang baik dari dunia baik. Dan gue wish you all the best di University Life, okay? Yang pertama adalah TBK Makrab Bandung Retret di Retret Web. Enjoy the video. Belajar hal baru, nemu teman-teman baru, lingkungan yang baru. Itu aja sih. Kesan buat TB sih seru, unik, beda lah pokoknya. Sekarang saya pengalaman tak terlupakan sih yang pas ada member senang, pasti sama TBKP sih. Kesan-kesan saya selama ada di Tunas Bangsa, yang pertama adalah saya dapat bertemu dengan guru-guru yang baik, yang ramah, dan yang sabar dalam mengajar. Yang kedua adalah saya berada di lingkungan yang menyenangkan, saya dapat bertemu dengan teman-teman yang dapat mengintimasi dalam pergaulan selama 3 tahun di Tunas Bangsa. Jadi kesan gue selama 3 tahun di SMA Tunas Bangsa ini, ya seru banget lah teman-teman yang seru, dan meskipun anggota kelasnya cuma dikit, tetap seru dan solid. Selain itu, gue belajar bahwa kita harus menjadi orang yang jawab, ramah, dan disiplin. Selama saya di Tunas Bangsa, saya dapat teman baru dan saya dapat banyak pengalaman baru. Teman-temannya itu seru-seru dan baik-baik juga. Hal yang bakal ngangenin setelah graduation itu pastinya nonton, nyanyi-nyanyi, sama cerita-cerita pas lagi break. Itu seru banget. Nah, kesan saya selama bersekolah di SMA Tunas Bangsa, guru-gurunya baik, guru-gurunya sabar, lingkungannya nyaman, karena setara semua kita gak ada yang pinter banget, gak ada yang buruk banget, gak ada yang nakal banget, tapi setara semua enak banget. Dan juga hal-hal yang saya tidak pernah lupakan dan saya akan selalu ingat sepanjang masa adalah teman-temannya konyol-konyol, mantep-mantep, kompak. Syukur banget udah bisa sekolah di PG, belajar banyak hal baru, teman-teman baru, terus bisa ngelakuin banyak hal yang luar biasa di sekolah, guru-guru pun di PG. Ya bakal kangen sih tahun-tahun di sekolah. Halo semuanya, gak kerasa ya, sekarang kita udah lulus aja. Makasih ya untuk 3 tahun bersamanya. Semoga kedepannya kalian bisa menjadi orang yang sukses. Maaf ya kalau ada salah atau apa. Bye. Halo semua, nama saya Andrew. Saya mau berterima kasih kepada guru-guru sudah mengajarkan saya dengan baik, dan juga teman-teman yang sudah memberikan pengalaman saya yang indah selama di SMA Tunas Bangsa. Jadi kesan-kesan kelas 12 semakin kompak. Terus kenangannya paling yang pas ke puncak atau gunung itu terus sama TBK.
Shalom, selamat pagi. Puji syukur serta terima kasih kita panjatkan kepada Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang begitu besar. Kita masih dipercayakan untuk menikmati hari ini di tengah kondisi yang tidak ideal ini. Saya selaku perwakilan dari HRT kelas 12 mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempercayakan anak Bapak Ibu belajar di SMA Tunas Bangsa, yang sudah memberikan kesempatan untuk kami para guru untuk mengajar dan mendidik anak Bapak Ibu. Saya selaku wali kelas juga mengucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak kelas 12 IPA dan 12 IPS untuk semua perjalanan dan pengalaman kita bersama-sama. Itu tidak bisa kita lupakan. Saya juga tidak bisa melupakan hal itu karena terlalu banyak kenangan dan keunikan yang ada pada kalian yang membuat kami merasa kalian adalah angkatan yang hebat, angkatan yang luar biasa. Di tengah keunikan yang ada, di tengah kelebihan dan kelemahan yang kita miliki bersama-sama, tetapi itu tetap menjadi saling melengkapi satu dengan lain sehingga menjadi sebuah keharmonisan. Untuk anak-anak kelas 12, pesan saya, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam semua kegiatan kalian. Apalagi saat ini kalian sudah menyelesaikan kelas 12, kalian memasuki jenjang yang lebih tinggi, tetaplah mengandalkan Tuhan. Itu yang tidak bisa ditawar. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Terkadang kita merasa, oh saya cukup pintar, saya cukup berkualitas. Tetapi kita perlu ingat bahwa itu semua karena pemberian Tuhan. Yang kedua adalah cintai keluarga kalian. Keluargamu itu termasuk SMA Tunas Bangsa. Kita semua satu keluarga. Cintailah keluargamu. Karena dari keluarga itulah cinta itu dapat kalian pancarkan sehingga dapat memberkati orang lain yang ada di sekitar kalian. Yang ketiga adalah tetaplah menjadi berkat, tetaplah berkualitas di tengah keterbatasan yang kita miliki. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian tetap menjadi orang-orang yang berkualitas. Saya percaya kalian akan menjadi anak-anak yang hebat di masa depan.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bersyukur kita sudah melalui prosesi wisuda dari awal, pertengahan hingga akhir. Saat ini kita akan menutup di dalam doa, akan saya hantarkan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk prosesi wisuda yang sudah boleh kami lalui dari awal sampai akhir. Kami berdoa supaya wisuda ini boleh menjadi berkat, khususnya untuk para anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya prosesi wisuda ini boleh menjadi momen di mana mereka boleh mengakhiri masa mereka belajar di sekolah menengah atas dan boleh menjadi momen awal mereka untuk melangkah ke jenjang yang lebih lanjut. Kami berdoa ya Tuhan, supaya di jenjang yang lebih lanjut lagi nanti Tuhan boleh tetap menyertai setiap langkah mereka, boleh tetap memimpin mereka sehingga mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak panah yang mencapai targetnya, menjadi orang di masa depan yang menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih ya Allah, segala doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Keluarga besar SMA Kristen Tunas Bangsa mengucapkan selamat kepada para wisudawan wisudawati angkatan ke-14 dan juga kepada seluruh orang tua. Tetap berjuang, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa ini.